Hai guys, jadi kegiatan kita hari ini adalah mengidentifikasi budaya. Nah, di RT1 ini dari... Kegiatan mengidentifikasi budayanya kita juga membantu untuk membuat tas belanja, karena salah satu budaya di desa hal ini yaitu lagi lanjutin masang bulu-bulunya. Nah, jadi ini di RT12 kita juga lagi buat baju dari barang bekas untuk fashion show hari Sabtu juga. Sedangkan siswa yang lainnya lagi melanjutin membuat tugas membuat baju fashion show dari barang-barang yang bekas atau barang-barang daur ulang yang nantinya akan dibuat fashion show pada hari Sabtu. Jadi ini gaunnya udah hampir jadi ya. Nah, sedangkan di RT10 ini mereka lagi melakukan kerja bakti membersihkan pisang. Kalau di RT13 ini kita juga lagi buat gunungan. Kalau untuk baju fashion show-nya mereka ini udah selesai, jadi tinggal buat gunungannya. Kalau di RT7 kita sedang melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan desa juga. Ada yang membersihkan rumput, kalau di RT5 ini kegiatannya adalah membuat pot. Jadi melanjutkan kegiatan kemarin. Ada yang ngecat pagar juga. Nah, jadi ini kegiatan dari RT6. Ini mereka lagi membuat pot gantung lebih tepatnya. Jadi setiap anak itu akan membuat karya yang nantinya itu akan dibuat kenang-kenangan untuk RT itu sendiri. Thank you.
Nah, jadi kegiatan selanjutnya di RT1 ini kita juga diajari make up. Nah, ini semuanya lagi belajar bagaimana cara make up yang baik dan benar. Jadi kegiatan ini menurut saya pribadi ini sangat bermanfaat karena di sini kita bisa belajar langsung bagaimana cara menganyam, bagaimana cara make up-nya baik dan benar, bagaimana cara memberi pakan ternak, karena kita bisa langsung terjun untuk praktek sehingga kita tidak hanya belajar melalui teori saja. Nah, jadi ini lagi latihan senam untuk lomba senam pada hari Sabtu yang akan mendatang.